Halo bro, welcome back bersama saya Isagini Vlog. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk latihan shoulder atau bahu dan latihan bicep variasi keempat. Berbeda dengan urutan latihan bahu yang kemarin, nanti akan saya acak baik lateral deltoid, posterior deltoid, atau anterior deltoid. Ada 3 gerakan latihan bahu dan ada 2 gerakan latihan bicep. Let's do it. Pada sesi latihan bahu variasi 4 ini akan dilakukan latihan otot bahu secara acak, baik otot anterior deltoid, lateral deltoid, dan posterior deltoid, dan juga latihan otot bicep. Pertama, dumbbell one arm overhead press. Latihan ini melatih otot bahu bagian lateral. Berdiri tegak dengan memegang dumbbell di salah satu tangan. Posisikan tangan dapat berpegangan pada tiang agar seimbang. Angkat dumbbell hingga ke atas kepala. Tarik nafas saat posisi dumbbell di bawah dan hembuskan saat dumbbell di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Kedua, bend over low pulley side lateral. Latihan ini melatih otot bahu khususnya posterior deltoid. Posisikan tubuh seperti ruku dengan memegang kabel di satu sisi tangan dengan tangan satu bertumpu pada lutut. Angkat kabel hingga posisi tangan sejajar dengan bahu. Usahakan punggung tetap lurus atau tidak membungkuk. Tarik nafas saat posisi netral dan hembuskan nafas saat posisi kabel terangkat. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Ketiga, kabel shrug. Latihan ini melatih anterior deltoid dan otot trapesius. Posisikan tubuh berdiri dengan memegang kabel di kedua tangan, angkat kabel namun dengan menggunakan bahu hingga bahu hampir bersentuhan dengan telinga, dengan posisi tangan tetap lurus. Tarik nafas pada saat posisi netral dan hembuskan pada saat posisi bahu terangkat. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi. Latihan bicep. Latihan bicep. Pertama, kabel bicep curl. Berdiri tegak dengan kaki dapat disejajarkan atau salah satunya berada di depan. Angkat stick kabel, usahakan punggung tetap tegak lurus. Tarik nafas saat posisi netral dan hembuskan nafas saat posisi kabel mendekati dada. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Kedua, reverse purse curl with ease bar. Duduk pada preacher dengan memegang easy bar dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Tarik nafas pada saat posisi netral dan hembuskan saat easy bar mendekati wajah. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi. Terima kasih.